Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendakmu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar ungkapan bahwa hal-hal kecil bisa menjadi besar. Tindakan sederhana yang kita anggap sepele ternyata menjadi masalah besar yang membawa dampak buruk yang signifikan serta merugikan dalam hidup kita. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus dan para murid yang sedang berada di Kapernaum. Ketika ditanya oleh si pemungut bea, apakah Yesus sang guru membayar pajak untuk pemeliharaan bait Allah di Yerusalem dan kurban-kurban di sana? Petrus selaku juru bicara bagi Yesus menjawab, memang demikian. Cerita terus berlanjut untuk menjelaskan bahwa Yesus tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bea karena jati diri Yesus sesungguhnya adalah anak Allah. Meskipun Yesus tidak berkewajiban membayar pajak bait Allah, Yesus tetap membayar pajak untuk menghindari kemungkinan menjadi sandungan bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil hari ini, kita dapat menemukan sekurang-kurangnya 3 pelajaran penting yang berguna dalam hidup kita sehari-hari. Pertama, taat pada hukum dan peraturan. Sekalipun Yesus adalah anak Allah dan ia memiliki otoritas yang lebih tinggi, ia tetap mematuhi peraturan yang ada, yakni membayar pajak pada bait Allah. Hal ini mengajarkan kita bahwa taat pada hukum dan peraturan yang berlaku sangat penting. Sekalipun kita merasa bahwa kita memiliki jabatan yang tinggi. Kedua, tidak menjadi batu sandungan. Yesus memutuskan untuk membayar bea di bait Allah dengan tujuan agar tidak menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Kita diajak untuk selalu merenungkan dan mempertimbangkan setiap tindakan yang kita perbuat sehingga tidak menimbulkan persoalan dengan orang lain. Ketiga, bijaksana.
dalam menghadapi tantangan. Tuhan Yesus menunjukkan kebijaksanaannya dalam menghadapi persoalan tersebut. Alih-alih menolak membayar bea dan menimbulkan konflik, Tuhan Yesus justru menunjukkan kebijaksanaannya dengan cara yang unik tanpa menimbulkan pertikaian. Kita pun diharapkan untuk selalu bijaksana dalam menghadapi persoalan yang datang menghampiri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga pelajaran hidup serta teladan Yesus dalam renungan yang kita dengarkan lewat bacaan Injil hari ini meneguhkan iman kita serta memampukan kita untuk semakin bijaksana dalam menghadapi persoalan hidup yang kita alami dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Guru dan Pemimpin kami, Engkau telah banyak mengajarkan kebaikan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk selalu berlaku jujur dan setia terhadap tugas serta tanggung jawab dan kewajiban kami sebagai warga negara sekaligus warga gereja yang baik, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapa Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepada-Mu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan teladan iman, serta Bapa Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.